Materi program linear, saya singkat dengan PL. Oke. Saya bacakan soalnya. Tentukan daerah penyelesaian dari persamaan berikut pada bidang Kartesius. Diketahui persamaannya adalah X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Ditanya AP pada koordinat Kartesius. Ya, akan langsung kita jawab. Pertama, kita mencari titik perpotongan. Kita akan mencari garis X plus 3Y sama dengan 6. Untuk mencari garis ini, kita bisa memisalkan Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0, berarti 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 bagi 3, berarti titiknya adalah, ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 0, berarti titiknya adalah 0,2. Dan untuk Y sama dengan 0, maka ketika Y 0 kali 3, 0. X sama dengan 6. Nah, koordinatnya adalah 6,0. Nah, Y sama dengan 0, dia akan memotong sumbu garis yang memotong pada sumbu 6, titik sumbu X di 6,0. Ketika X sama dengan 0, kita mencari garis yang memotong sumbu Y pada titik 0,2. Oke, sekarang kita membuat koordinat kartesius, membuat garis tersebut di bidang kartesius 6,0 dan 0,2. Oke. Karena dia di kuadran 1, saya menulisnya setengah aja ya. Ini semua saya ada ke sini. Ini 0 xy. Anggap 2a 6 di sini 6. Maka di sini adalah 3. 4, 5. 2, 1. 2. Oke, seperti ini ya. Pertama kita lihat titik 6,0 di sini. Dan titik 0,2 di sini. Kemudian kita tarik garis. Sorry, ini harusnya garis lurus ya. Dan dia memotong seperti ini. Karena saya nggak ada penggaris. Jadi, anggap ini garis lurus. Ini namanya garis X plus 3 sama dengan 6. Nah, karena dia kita diminta untuk menentukan daerah instan penyelesaian, kita akan selanjutnya kita akan menguji titik 0,0. Titik ini, titik 0,0 ini apakah termasuk HP atau enggak. Jadi caranya adalah uji X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Kita ganti, kita uji pada titik 0,0. Jadi kita ganti X-nya sama dengan 0, Y sama dengan 0. Berarti 0 tambah 3 kali 0 lebih besar sama dengan 6. 0 tambah 0, 0 lebih besar sama dengan 6. Jadi 0 bukan nggak lebih besar sama dengan 6 ya, berarti ini dia pada titik 0,0 di titik ini tidak terpenuhi. Jadi titik 0,0 itu bukan titik yang ke sini di sebelah kiri bawahnya garis X plus 3 sama 6 itu bukan titik HP. Kalau nggak yang ke kiri bawah, berarti dia HP-nya adalah yang ke atasnya. Oke, jadi ini adalah HP.
Himpunan penyelesaiannya berada pada sebelah kanan atas garis X plus 3 sama dengan 6. Jadi itu ya, untuk HP biasanya kita arsir ya. Di sini kita arsir kayak ini aja. Oke, jadi ini HP-nya. Sekian.